tidak bisa memastikan itu alat perdukungan atau apa. Yang jelasnya setelah kita ulik keterangan diduga dukun itu, bahwa kelapa tersebut digunakan pada saat prosesi pengobatan dengan cara tidak sadar. Yang kita bawa ke sini adalah yang merupakan dianggap dukun ataupun tenaga kesehatan paranormal di kampung itu. Pernah kak lihat di situ. Bagaimana kejadiannya? Kalau memang itu? Dia sering minum air kelapa, tapi dalam keadaan tidak sadar. Si mamanya korban ini? Bukan. Ini yang anu. Biasa juga itu mamanya korban juga. Minum. Bapaknya? Bapaknya juga. Setelah minum itu tidak sadar. Tidak. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.